Kota Jambi menghadiri tablik akbar di lapangan KONI Kota Jambi. Acara yang digelar pada malam pergantian tahun ini juga dihadiri perwakilan TNI dan Polri, serta sejumlah pejabat di lingkup pemerintahan Kota Jambi dan para ulama di Kota Jambi. Acara dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan menghadirkan Al-Habib Muhammad yang merupakan pimpinan Majelis Taklim Al-Anwar Jakarta. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi mengajak segenap jamaah yang hadir untuk terus bersyukur atas nikmat yang diberikan sepanjang tahun 2017 dan juga bisa melakukan introspeksi diri untuk menjadi lebih baik di tahun 2018. Wali Kota Jambi juga mengapresiasi kegiatan tablik akbar dan zikir bersama tersebut. Ia berharap kegiatan yang telah rutin dilakukan itu terus dilestarikan di Kota Jambi dalam tiap momentum pergantian tahun baru. Jambi, yang saya hormati Kabak Kesra Kota Jambi, yang saya hormati Ketua DPD FPI Habib Taufik Barakbah. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.